Selamat datang ke Fadli Channel. Nama aku Fadli. Kepada korang yang baru saja terjumpa channel ni, channel ni kita banyak cerita pasal martial art dan juga fitness. Dan untuk yang dah subscribe, aku nak cakap ribuan terima kasih kat korang. Selamat berjumpa kembali. So dalam video kali ni pula, aku nak share dengan korang, mahal ke murah untuk kita training MMA? Jawapan dia, murah je. So itu saja untuk video kali ni. Aku harap kita boleh jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Bye-bye. Kepala bapak engkau. Tak, aku gurau je. Okay, jom. Kalau korang dah ready, kita layak intro dulu. Rolling. Okey, untuk pengetahuan korang, mahal ke murah, actually benda ni bergantung kepada korang punya kemampuan sendiri. So, aku tak pernah training MMA dekat kawasan luar daripada kawasan aku. Kawasan aku ni kawasan Lembah Kelang. Jadi, untuk training MMA ni sangat-sangat mudah untuk kita cari. Normally, training MMA ni akan dilakukan pada waktu petang lah. So, waktu petang ni sama ada daripada pukul 6 ataupun daripada pukul 5 sampailah pukul 9 ataupun pukul 10. Dan training MMA ni biasanya kita akan ambil masa lebih kurang 2 jam hingga 3 jam. Wait a minute. Dalam setiap satu kelas MMA ataupun setiap satu gym MMA, dia bukan training MMA tau. Dia ada beberapa martial art yang kita akan training sekali. Yang pertama adalah kickboxing, then boxing, then kita akan training jiu-jitsu, then kita akan training wrestling. Tapi ada juga gym yang akan training Muay Thai, boxing dan jiu-jitsu. Bergantung kepada gym-gym tersebut, bergantung kepada package-package yang disediakan. Untuk training pula, normally kita akan bagikan kepada dua martial art serentak, iaitu contoh kalau katakan hari Isnin kita training boxing dengan jiu-jitsu contohnya. So 1 jam setengah boxing, 1 jam setengah jiu-jitsu. Jadi korang boleh pergilah untuk training boxing dan jiu-jitsu pada hari Isnin. Hari Selasa adalah jadual dia. Bergantung kepada mana-mana martial art gym ataupun MMA gym yang korang sertai. Untuk MMA gym ni biasanya akan training daripada Isnin sampailah hari Sabtu ataupun hari Ahad. Latihan akan diberikan setiap hari. Tengoklah korang larat ke tak larat training. So korang boleh pilih lah korang nak datang hari Isnin, Rabu, Jumaat ke, ataupun Selasa, Khamis ke, ataupun Sabtu, Ahad ke. Terpulang kepada korang sendirilah. Untuk kawasan Lembah Kelang sahaja, normally untuk rate dia adalah di antara RM200.50 hingga RM300. Tengoklah gym tersebut macam mana fasiliti dia, kat mana tempat dia, apa package yang ditawarkan. Sebab apa? Ada juga gym yang memberikan package 8 session, 12 session, 1 session. Begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya, bergilir-gilir sampai Abang Jamil mampus. Ada juga gym yang hanya sediakan package untuk 1 bulan. Maksudnya kita sekali bayar and then kita boleh datang berapa banyak kali yang kita nak datang. Ada juga gym yang memberikan 6 bulan terus. Maksudnya korang nak masuk gym je, korang kena bayar 6 bulan terus advance. Banyaknya duit kau, Fakir. Jadi ikutlah bajet masing-masing dan ikutlah keselesaan korang tentang gym tersebut. Aku personally cadangkan korang ambil 1 bulan terus supaya korang boleh training setiap hari. Kalau korang ni nak jadi atlet martial art lah, korang lebih banyak freedom untuk datang hari-hari yang korang perlukan. So kalau normally sebulan lebih kurang RM200.50 hingga RM300 sahaja. Ada juga gym yang menawarkan harga yang lebih murah, iaitu RM80, ada yang RM150. Tetapi sangat-sangat jarang lah. Jadi korang boleh plan ahead lah. Korang boleh pergi and then korang boleh buat trial classes. Mungkin korang boleh try 1 ataupun 2 kelas untuk cari keserasian korang dengan orang yang di dalam gym tu. Tengoklah dia punya facility macam mana, rasa training macam mana. Selalunya korang akan diberi peluang untuk buat trial classes. Once korang dah berpuas hati, tengoklah bajet dia. Kalau sesuai dengan bajet korang, then korang boleh terus sign up dan boleh terus training untuk MMA. Aku sangat galakkan untuk korang training MMA, pergi terus ke gym. Sebab apa? Bila untuk kita training MMA ni, korang perlu sparring session. Sebab setiap
setiap gym mesti ada sparring session. Kebanyakannya gym MMA di Malaysia ni diberi latihan oleh jurulatih-jurulatih yang sangat-sangat berpengalaman dan yang bertauliah. Aku harap video ni dapat membantu korang yang baru mula-mula nak berjinak-jinak dekat dalam sukan seni bela diri campuran ni. Kalau korang rasa video ni membantu korang, jangan lupa bantu aku dengan subscribe dan tekan butang loceng notification supaya bila aku upload video baru, korang akan dapat informasi daripada Fadli Channel. Untuk segala playlist, semua ada di sini. Dan kalau korang nak subscribe, boleh subscribe dekat muka aku ni yang handsome ni. Itu sahaja untuk video kali ni. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.